Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal CTF ya. Tapi soal CTF ini yang masih tergolong mudah dan gampang untuk dipecahkan. Oke, kita akan menggunakan Kali Linux. Sebelumnya kita akan mengetik konfigurasi IP address dari Kali Linux. Ya, ini ada di 172.16.39.129. Dan kemarin kita sudah mendownload beberapa soal. Ini beberapa soal ya yang kemarin berhasil kita download. Ini ada beberapa soal dan kita akan coba yang mudah-mudah saja. Oke, ini ada soal. Ini sudah kita apa namanya? Sudah kita ekstrak ya. Dari random info ternyata file ini berisi pesan atau rahasia. Dan ini ada juga pesan penting berupa bilangan biner dan file terenkripsi. Oke, ada beberapa metode yang bisa kita pecahkan. Ini kita cari yang mudah saja. Teman-teman bisa mengcopy, kemudian kita bisa apa namanya, banyak tools yang di internet ya. Kita coba dulu dari base64 ini, decode to text ini ya. Ini kita coba menggunakan aplikasi. Apakah bisa langsung terbongkar? Oh, ternyata mudah sekali ya teman-teman ya. Ternyata CTF-nya adalah kodenya ini ya, flag-nya ya. CTF123 Scripto. Ini untuk soal soal apa tadi teman-teman? Forensik. Soal forensik. Ini teman-teman ya. Soal forensik. Oke, yang kedua.